akan berbicara atau diskusi tentang revolusi industri atau revolusi digital versus new normal, artinya keadaan new normal. Nah ini merupakan kajian yang menarik terutama terhadap COVID-19. Nah, rujukannya adalah buku Klaus Schwab. Pertemuan tahunan World Economic Forum ke-47 pada tanggal 14 September 2016 lalu menyoroti dampak besar dari perkembangan pasar dalam lompatan teknologi dan internet. Nah, munculnya teknologi yang kuat ini menjadi arus utama yang mengganggu perubahan dalam peradaban dunia. Nah, lompatan teknologi baru telah membawa banyak perubahan pada perusahaan, baik produk maupun jasa yang beroperasi secara tradisional. Salah satu perubahan utama adalah munculnya layanan perusahaan yang tanpa cabang atau nir cabang. Nah, ini mempengaruhi perspektif jangka panjang ke depan bagi perusahaan-perusahaan yang terkelompok di dalam satu industri. Hal ini terdampak positif terhadap cakupan wilayah yang lebih luas, tetapi juga layanan baru dan lebih baik. Itulah kelebihan perusahaan-perusahaan yang bisa menjelajah wilayah yang lebih luas tanpa membuka cabang. Beberapa ahli banyak yang mengajukan argumentasi bahwa sebenarnya revolusi industri 4.0 itu tidak terkait dengan revolusi industri sebelumnya, seperti revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0. Argumen ini bisa diterima apabila dilihat dari kecepatan pengaruh dari revolusi industri 4.0 itu terhadap peradaban umat manusia. Akan tetapi saya masih yakin bahwa revolusi industri 4.0 merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari revolusi industri sebelumnya, revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0. Nah, karena tidak ada peradaban yang muncul tanpa sebuah proses revolusi sebelumnya. Revolusi industri pertama tahun 1784 ketika ditemukannya mesin uap. Revolusi industri kedua tahun 1870 ketika dimulainya produksi secara massal dengan menggunakan energi listrik. Revolusi industri ketiga tahun 1969 dengan menggunakan perangkat elektronik dan teknologi informasi untuk produksi secara otonomus atau otomatis. Dan revolusi industri keempat menggunakan cyber physical system, antara lain blockchain, Internet of Things, IoT, advanced robotic, dan artificial intelligence. Sebagian pemikiran ekonom mengungkapkan bahwa revolusi industri 4.0 ini sama seperti tsunami teknologi, karena dia datang mendadak dan masif, karena dampaknya sangat besar dan mengganggu atau disruption. Pemicunya ialah teknologi digital yang mempengaruhi perubahan dan pergeseran perilaku dari semua sisi, baik dari sisi penawaran, supply side, maupun dari sisi permintaan, demand side. Dari sisi penawaran terdapat pergeseran dan perubahan terhadap perilaku produsen saat ini. Nah, beberapa perusahaan yang berbasis digital berusaha memberikan penawaran yang lebih baik kepada konsumen. Apa itu penawarannya? Ya, apakah produksi barang maupun jasanya itu harus jadi lebih baik? Dari sisi permintaan terhadap perubahan terhadap perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh perilaku penggunaan gadget dan internet. Terutama penggunaan gadget dan internet itu sudah sangat meluas, digunakan oleh seluruh umat manusia di dunia saat ini, dari balita hingga masyarakat yang sudah tua renta. Perubahan dan pergeseran perilaku konsumen dalam menggunakan gadget inilah yang akhirnya mempengaruhi permintaan sebagai akibat masuknya pasar di dalam teknologi antarmuka yang tertanam di dalam gadget umat manusia. Sehingga akhirnya supply create its own demand. Begitu kata Adam Smith. Nah, maka akan terdapat kecenderungan bahwa bentuk pasar kompetisi dalam pemahaman ekonomi industri juga turut mengalami pergeseran
dorongan ini akan menggeser perilaku produsen, terutama apabila pada revolusi industri sebelumnya pemicu utamanya adalah mesin-mesin yang besar yang menggantikan sumber daya manusia dan kuda, sehingga ada istilah horsepower, tenaga kuda. Revolusi industri kali ini, semua perilaku akan bergeser oleh penggunaan teknologi digital dan internet, terutama pada saat COVID saat ini. Jadi konsep yang baru, konsep tentang new normal, itu merupakan momentum yang baik untuk teknologi digital. Tapi memandang faktor pemicunya bukan cuma lompatan teknologi digital saja, akan tetapi juga pergeseran pendapatan dan pola konsumsi. Salah satunya adalah pergeseran pendapatan masyarakat dari golongan berpenghasilan rendah ke golongan kelas menengah yang jumlahnya semakin meningkat, sehingga menggeser kurva permintaan konsumen. Selain itu, pergeseran perilaku konsumsi antar generasi dari generasi baby boomer ke generasi milenial sebagai akibat dari resiprokal dari lompatan teknologi digital itu sendiri. Hal ini diyakini juga sebagai hal yang mempengaruhi pergerakan pola konsumsi dan belanja antara segmentasi konsumen dari belanja offline ke belanja online. Hal ini sekarang terjadi. Ini merupakan momentum yang bagus sekali, terutama dalam kondisi COVID-19. Semakin besar pergeseran perilaku belanja offline kepada perilaku belanja online, maka akan mempengaruhi nasib perusahaan yang masih dikelola secara offline, yang mendorong permintaan kepada perusahaan yang online. Sampai akhirnya perusahaan offline itu menemukan titik keseimbangan sendiri. Contoh pergeseran perilaku konsumen ini pada industri surat kabar. Beberapa waktu yang lalu, pergeseran perilaku konsumen industri surat kabar dari cetak ke media online, hal ini secara masif masuk ke dalam bentuk aplikasi digital atau startup yang dibundling bersama gadget, baik yang free maupun berbayar. Nah, segmen pasar offline semakin menyempit, tetapi melebar dan meluas pada segmen offline. Beberapa pengamat malah melihat pergeseran perilaku pembaca koran cetak ini disebabkan oleh bergesernya usia pembaca dari generasi baby boomer ke generasi X, Y, dan Z. Sehingga generasi X, Y, dan Z yang sudah terbiasa dengan komputer dan gadget akan lebih nyaman membacanya di media sosial yang update setiap detik, bukan setiap hari loh. Nah, apalagi di masa new normal nanti, hal ini juga terjadi pada industri pedagang retail, baik tradisional maupun modern, dengan segmentasi produk terbatas yang pengunjungnya semakin sepi pelanggan yang melakukan transaksi langsung. Pasar justru terjadi pada pasar online yang menawarkan startup dalam bentuk aplikasi atau platform. Aplikasi gratis yang dapat diunggah di internet atau Google Play. Dari hasil diskusi tadi, terlihat bahwa kondisi new normal ini merupakan momentum yang bagus bagi revolusi digital untuk menguatkan momentum atau fasilitas-fasilitas yang ada itu jadi lebih cepat dengan adanya new normal. Dengan adanya new normal, seluruh potensi revolusi digital, potensi seperti tadi cloud data, blockchain, kemudian IoT, kemudian AI akan mengalami percepatan yang bisa mensupport dari keadaan atau kondisi new normal, di mana seluruh orang akan beradaptasi dengan kondisi COVID-19. Orang melakukan jaga jarak, social distancing, kemudian physical distancing. Kalau physical distancing, tentulah orang menggunakan teknologi digital. Teknologi digital tadi terpengaruh oleh 4 atau 5 faktor tadi. Demikian sahabat, terima kasih atas
perhatiannya. Kita diskusi lagi pada sequel berikutnya. Salam Marketing Inversus.